Okay, okay, go, go, go. Perhatikan, kalau ada apple kita kena ambil. Alamak, apa benda ni? Apa benda pula ni? Kenapa ni? Kenapa kita terhenti? No! Weh, ini ke raksasanya? Weh, ini raksasa jenis apa ni? Seram ni! Lari! Selamat datang semua ke dalam channel Horagi 99 dan hari ini kita akan bermain game Grand School Escape. Sebenarnya dah lama sangat-sangat Horagi tak pergi sekolah. So bila ada game ponteng sekolah ni, kita nak mencuba ponteng sekolah. Tapi korang jangan pula cuba dalam real life. Boleh cuba dalam Roblox je tau. Berdosa tau kalau ponteng sekolah betul-betul. Apapun inilah, kelas ni boring lah. Cikgu yang mengajar kita ni sekarang memang boring lah dia ajar. Horagi tak faham satu apa pun. Tengok, korang tengok soalan dia. How many hedgehog can fly 100 km per hour if the camel is blue and cost $1? Soalan pun dah merepek-repek. Apa punya cikgu lah ni? Aduh, okay, jom kita tekan new game. Kita tekan easy. Easy mode. Alright, let's go play. Aduh, cikgu. Okay, inilah dia suasana dalam kelas ni. Okay, ni kelas dia apa? Aduh, semua nak ponteng sekarang. Bukan orang lagi seorang lah. Kawan-kawan orang ni Farid, Faye Sugoi, Icha, Aiman Sukri, semua nak ponteng lah sekarang ni. Alamak, 3.14 nak. Alamak. Itu apa pula cikgu? Aduh. Mepel lah cikgu. Aduh. Oi! 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 Cikgu kita! Weh! Cikgu! Weh! Weh! Oh, rupanya kita bukan nak ponteng sekolah. Tapi kita dalam misi nak menyelamatkan cikgu. Weh! Terkejut weh. Kita sebenarnya dalam misi nak menyelamatkan cikgu kita. Weh. Jom. Gerak. Okay. Kita bercakap dengan budak ni. Classmate, it was so scary. I don't know what happened. The door is locked. Okay, press the fire alarm. Maybe it will open the door. Betul juga. Sekarang ni pintu terkunci. Jadi kita tekan ni. Terbuka juga. Okay. Okay. Hati-hati, sekarang ni kita dalam misi nak menyelamatkan. Jajap, ni ada apple ni. Faiz Ugoi, jangan lupa. Collect all the apple and become net stronger. Apple will give you a power for the boss fight. Ooh, maksudnya kalau kita kumpul ke semua apple, dia akan bagi kita kekuatan bila boss fight nanti. Kita kena selamatkan cikgu. Walaupun cikgu tu ajar kita tak faham, tapi kita kena hormat dia sebagai seorang guru. Sebab guru kita baru saja diculik. Sekarang ni orang yang nak jadi superwira, nak selamatkan guru kita. Jom Icha, jom Wafi. Kita terus je misi menyelamatkan cikgu. Sampai sekolah pun dah jadi banjir. Almari. Oh, ayah situ. Aiman Sukri, terima kasih sebab tunjukkan apple kepada kami semua. Terima kasih, wahai Aiman Sukri. Okay, classmate, flask with acid and broken. Do not touch the liquid. Be careful, the monster can grab you. The monster boleh tarik kita. Ui, tu dia tangan monster. Jangan dekat dengan tingkap weh. Wafi, terbaiklah Wafi. You are my man, Wafi. Thank you, Wafi. Ui, ih, dahsyat ni. Tangan monster ni yang orang lagi menakutkan ni. Oi, ni tangan raksasa apa ni? Warna merah ni. Ya Allah. Okey. Farid! Ui. Faiz Ugoi. Betul-betul menyeramkan lah Faiz Ugoi. Oh. Okey, teruskan. Ada apple ke? Ada apple lagi. Terbaiklah korang. Terbaik. Okey. Kita terus lagi. Okey, go. Perhatikan, kalau ada apple kita kena ambil. Alamak, apa benda ni? Apa benda pula ni? Kenapa ni? Kenapa kita terhenti? No! Weh, ini ke raksasanya? Weh, ini raksasa jenis apa ni? Seram ni! Lari! Lari! Weh, bahaya! Aiman! Macam mana awak boleh terbang macam Dr. Strange pula tu? Ai, macam manalah diorang ni semua boleh terbang-terbang? Wafi boleh terbang. Si Aiman pun boleh terbang macam ni. Ini orang kita tak tahu lah mana dia dapat kuasa. Dia beli robot ni, orang ni rasa ni. Dia confirm. Oh, selamat. Nasib baik lah. Raksasa tu kejar kita kat belakang pun nasib baik. Horagi masih lagi lega. Obat kot, obat Aiman. Aduh, hai, untunglah bak boleh terbang. Okey, sekarang ni apa cerita ni? Aduh, kat sana ada apple. Dekat sana ada apple. Horagi nampak ada apple. So kita kena pergi ke sana kan? Tak boleh. Oh, hampir terjatuh. Dekat sini pun boleh. Tak ada masalah pun. Dekat sana. Dekat sana pun ada apple.
Alamak, orang lagi kena berpatah balik. Oh, oh bahaya, bahaya. Orang lagi dah kekurangan nyawa satu. Okey, kita nak ambil lagi satu apple dekat bahagian sana. Sebab apple tu sangat penting. Untuk apa? Untuk kita dapatkan kekuatan lah sekarang ini. Okey Fitri, mantaplah Fitri. Korang nak ambil dulu apple, ada dua bahagian. Satu bahagian sana, satu bahagian sini. Ah, pergi ambil juga bahagian sana tu. Dekat Ica tengah duduk. Alamak, terkena lava. Banyak nyawa orang lagi kurang. Okey, terkena lava tu membuatkan nyawa orang lagi yang banyak-banyak berkurangan. Okey. Okey. So sekarang, oh Aiman, laju betul lah Aiman awak ni. Okey, sekarang ni kita kena berhati-hati. Sekarang ni kita masuk dekat kawasan kantin sekolah. Kantin sekolah ni dah penuh dengan lava dan ya, surat itu kita kena berhati-hati sebab sekarang ni ada pisau yang begitu tajam ya. Oi, kalau kena pisau ni terputus badan kita ni ya. Ah, memang terputus ya. Ni kanan ke kiri ya? Kanan kot. Selalunya kalau kita ikut kanan selalunya jalan betul lah. Oh, lagi tak tahulah betul ke? Betul ke Aiman? Kanan ke? Oh, Aiman betul Aiman. Ada apple sini Man. Okey Man. Ah! Ke kiri Man. Alahai. Kiri kot. Tak ikut pun. Oh, Aiman, awak tak ikut eh Aiman. Aduh, dekat maze ni pula susah. Sabarlah Zuan. Orang lagi dekat maze ni, orang lagi pun tak tahulah betul ke tidak ni. Alamak, fire sugoi. Orang lagi tak tahu ni betul ke tidak ni. Tetapi ha ni. Allah, salah jalan. Tolonglah dapat keluar daripada sini. Okey, betul. Yeah, ini jalan yang betul ni. Confirm. Ya, yeah, betul punya. Okey. Wih, terbakar weh. Orang kita tak tahu dah dia tembus kat kawasan mana ni sekarang ni. Tetapi memang terasa bahang lah. Sekolah ni memang sekarang terasa bahang. Panas je, sangat panas je sebenarnya sekarang. Okey, terbaik. Ini bukan macam bukan jalan keluar ni. Ini jalan mati lah. Ini jalan mati. Oh, ini jalan yang keluar. Seram betul lah. Kita nak bercakap dengan kawan. Don't give up. You are doing great. Okey lah, kawan-kawan. Mungkin raksasa tu bekas pelajar sekolah sini lah. Orang lagi dapat rasakan dia adalah bekas pelajar di sekitar sekolah ini. Mungkin dia ada benda yang dia tak puas hati dengan cikgu-cikgu, dengan pelajar-pelajar dan sekolah kat sini lah. Siapalah yang jadi pasal. Mungkin juga, alamak. Oh, nasib baik. Take objek ni kena baling ke? Kena campak ke? Oh, masuk, guys. Oh, berapa kali kena campak? Oi, masuk, guys. Oi, masuk. Memang power. Kat sini dia ada arahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, orang ni agak blur juga. Tapi nampak macam kita kena ikut objek yang sesuai lah. Macam segitiga kita letakkan dekat bahagian segitiga. Nampak gaya macam itulah. Yang bulat kita letakkan bulat lah. Itu apa fahaman orang ni daripada tafsiran gambar tu lah. Apa yang kita boleh tafsirkan daripada gambar tersebut lah. Jadi yang ni bulat lah. Yang rectangle tu kita boleh abaikan sahaja. Betul kan Zuan? Pandai, orang lagi memang pandai. Memang bijak sana. Okey, sekarang ni orang lagi tengok sejak kebelakangan ini makin ramai Zuan, Wafi dengan Aiman Sukri boleh terbang-terbang. Sebenarnya korang boleh tak penonton-penonton semua bagi pandangan? Sebenarnya diorang pakai apa tu? Adakah kita kena report akaun-akaun yang memakai terbang-terbang ni? Kan? Okey, tapi korang komen tau. Sebab nak tahu juga apa pandangan-pandangan penonton semualah kan. Okey, sebab korang kalau korang perasan memang banyak kan video-video orang ni, ada masya-masya orang ni yang dia menggunakan magic kan. Orang ni pun tidak tahulah kan. Macam Nish kata dia korang pakai happy mode. Orang ni pun tak tahulah apa tu happy mode. Ada ke para penonton yang mengetahui tentang happy mode? Komen dekat live chat dengan komen, okey? Apakah penyebab mereka boleh terbang dan adakah kita kena ambil tindakan? Alright, saya bak lah. Mana dia, saya cheat, saya baik. Yang masuk kena kata dia baik. Ush. Alamak, korang lagi dah sampai dekat sini. Sekejap. To beat the monster, throw stone at him. Kita kena baling batu. The monster hits the ground, so keep moving and don't let him hit you. Okay. Ini dia monster tu. Weh, besar weh. Monster tu tak relax weh. Weh, besar weh. So kita kena baling batu. Kita kena baling batu sekarang ni.
Itu dia, dia seram. Masalahnya, di manakah kita boleh mendapatkan batu tersebut? Oh! Ui, dah terkena. Aduh, hai. Monster ni. Macam apa? Fahir Sugoi, fokus Fahir Sugoi. Okey, ada batu. Batu. Ha! Rasakan. 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 Ah, terkena pun dia. Ah. Kita balik batu dekat dia. Okay, kita tengah tunggu lagi batu, next batu yang keluar. Okey. Orang lagi dah nampak dia batu. Op. Rasakan. Ambil tu. Ah, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Betul-betul sikit lagi eh. Ambil tu. Ah. Ui, sikit lagi. Rasanya dua balingan lagi memang dia akan lari lah daripada kita eh. Ah, Nish, Faiz Sugoi. Fokus Nish, Faiz Sugoi. Fokus kepada batu. Okey, ada batu lagi dekat sini. Ya. Lagi satu kali, lagi satu kali. Okey, satu kali. Yeah, terus tumbang. Ah, terjatuh pula kat bawah. Everything has fallen underground. We are in keep. You must go further. Something is there. Okay. So sekarang ni kita kena cari jalan keluar lah. Ah! Jatuh mati terus weh. Nyawa kosong terus. Tapi nasib baik dia reset balik eh. Nyawa orangnya. Okay. Alhamdulillah jugalah eh. Okay, tadi orang yang perhatikan ada apple dekat kawasan situ. Orang yang akan pergi ambil dulu apple ni. Walaupun orang yang tahu kawan-kawan orang ni tidak mahu mengambil apple tersebut kerana dia akan buang masa. Tetapi orang kita tak akan ambil apple tersebut lah. Ah, orang kita berjaya ambil apple. So, let's go. Ini ada. Maksudnya raksasa-raksasa yang kita nampak tadi tu, dia adalah macam raja tau. Nampak tak? Ada orang macam menyembah ni eh. Okay. Oh, NPC ada, NPC lagi, ada NPC lagi. Okay, okay, go, 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 go. This platform are unstable. They can disappear. Oh, jump fast and be careful. Oh, dekat sini kita kena pantas Fahir Sugoi. Kena pantas Fahir Sugoi. Dekat sini dia punya platform ni boleh runtuh Fahir Sugoi. Ah, macam orang lagi dah nampak tadi Fahir Sugoi. Oh, Zuon pun dah terjatuh. Oh, nasib baik orang lagi masih lagi steady, tak terjatuh dan alah terjatuh juga dekat hujung-hujung. Alis, nasib baik juga orang lagi berjaya bila melakukan percubaan kali kedua. Sekarang ni masih lagi bersama dengan Zuon. Zuon masih steady. Ramai lagi dekat belakang yang sedang mengejar sebenarnya. Okey. Kita teruskan. Nish berada di depan. Oh, okey. Nampak macam itu jalan keluar daripada gua. Oh, belum ah. Ini gua apa ni? Sampai ada banyak obi sangat ni. Dengan dalam gua ni ada laser-laser ni lah. Baik, Aiman Sukri nampak terlepas platform tersebut. Dan orangnya dengan Aiman Sukri telah berjaya. Dan itu dia, kami berdua berjaya. Dan sekali lagi kami perlu menunggu waktu yang sesuai. Alhamdulillah orangnya dengan Aiman Sukri berjaya. Sebenarnya berjaya. Oh, Aiman Sukri terjatuh. Bila dah sampai kat tengah ni, dia rasa susah sikit obi dia. Dah terasa sedikit mencabar lah. Okay, dekat sini tadi checkpoint. Kalau terjatuh memang kena start balik. Fahir Sugoi pun mengejar kawan-kawan yang di depan ni. Okay. Okay, kita kena menyorok sebelum bola tu keluar. Bola tu keluar. Okay, bola tu keluar. Kita kena... Oi! Lah! Indiana Jones! Lah! Mati! Orang pun pelik juga kat sini. Oh, bola, bola, bola. Oh, selamat. Okay, next, next, next. Go, 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 Fahir Sugoi. Go, 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 Fahir Sugoi. Fahir Sugoi. Wih, CP, CP je Fahir Sugoi eh. Okay, go, 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 go. Nish, Nish, Nish. Go, 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 go. Fahir Sugoi, Fahir Sugoi, Fahir Sugoi, Fahir Sugoi, Fahir Sugoi, Fahir Sugoi, Fahir Sugoi. Oh, Nish berjaya mengejar. Wow, dengan teknik lompatan itu, Nish berjaya mengejar kami semua. Okey, yang ini agak jauh dan kena berhati-hati. Ada lava di bawah. Anda kata kita melakukan kesilapan, ini akan membawa... Oh, no, 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 no. Alah, nak sampai dah. Kita boleh turun bawah dah. Itu bukan lava lah bawah tu. Itu adalah untuk melindungi diri kita daripada bola ni lah. Nish, cuba awak turun, mati tak? Awak turun, mati tak? Awak turun, mati tak? Oh, betul. Benar sekali. Ini adalah tempat penyelamatan. Tempat untuk selamat. Oh, Nish. Nish terkorban. Orang lagi meneruskan lagi. Okey, bola datang. Orang lagi kena turun. Turun untuk keselamatan diri. Okey. Ada lava. Alap, mati. Orang lagi rasa orang lagi tahu. Saya tahu. Okey, okay, Nish. Orang lagi pun dah tahu dah. Dia yang warna biru tu ha. Warna biru tu ha. Jangan warna merah. Ini warna biru ni yang safe.
Ah, ini yang safe. Okay, Nish. Let's go, Nish. Ah, ini. Lepas ni, Nish. Okay, lepas. Selamat. Selamat lepas juga. Ya, kat batu tu memang mencabar betul. Aduh, hai. Rupanya kena pergi kat warna biru. Agak mengerikan juga. Okay, yang ini pun. Okay, masih lagi dalam gua. Tak keluar lagi dalam gua. Orangnya pun dah agak rimas situasi di dalam gua ini sebenarnya. Tetapi tak apa, kita kena teruskan. Zuan yang tinggalkan kami awal juga telah dipotong oleh orangnya sekarang ini. Orangnya yakin Zuan pastinya ada masalah di bahagian belakang. Itu menyebabkan orangnya berada di depan Zuan. Termasuklah bersama Aiman Sukri dan juga Fire Sugoi sekarang ini. Okay. Oh, terkena lava sedikit. Tapi mujur, tidak ada apa-apa kesan impak yang begitu boleh membuatkan orang lagi mati ke apa. Tidak, masih lagi steady. Okay, checkpoint, itu dia. Okay, ni ada rintangan apa-apa tak? Okay, so far tak ada apa-apa rintangan dekat sini. Orang lagi takut je, kan? Sebab dalam gua kan ada benda-benda misteri, kan? Okay, masih steady. Orang lagi agak lacu ke? Okay, itu dah ada statue raksasa yang kita lihat. Okay, adakah kena pergi kanan atau kiri? Nampak gaya macam kita kena pergi kanan. Kalau tengok ni macam ada, tengok, dia ada cerita sejarah lah tentang mengenai raksasa ni. Orang-orang zaman dulu, ini macam Tamadun Mesopotamia. Kita masuk sedikit sejarah. Tamadun Mesopotamia, mungkin ada yang pernah mendengar ni, perkataan Tamadun Mesopotamia dalam buku sejarah, kan? Tamadun Mesopotamia antara tamadun terawal yang boleh katakan majulah pada ketika dulu-dulu, kan? Dan kalau kita lihat, tengok tu, dia baringkan raksasa tersebut. Kemudian raksasa itu terbangun dan dia juga terkejut. Nampak tak? Dalam lukisan ni sendiri dia ada ceritanya, So kalau nampak tak? Raksasa tersebut, nampak tu? Dia ada lukis-lukis planet. Sekarang ni orang lagi berada di mana pun orang lagi tak tahulah sekarang ni. Perjalanan kita masih jauh. Walaupun nampak dekat tapi rasa jauh lagi. Kalau kita tengok leaderboard dekat atas tu, dia nampak dah dekat. Tetapi rasa jauh lagi. Sangat jauh. Tapi Alhamdulillah kita dah selamat sampai turun ke bawah sekarang ni. Ini dia. Welcome back, the raksasa. Fahir Sugoi. Kenapa awak lari, Fahir Sugoi? Okey, awak nak apa, raksasa? Ha? Saya dah berjumpa awak sekarang ni. Awak nak apa lagi? Okey, ni dia. Apa ni? Inilah final boss ni. Ini final boss lah. Ini final boss. Ambil batu tu. Ambil tu. Cari batu je. Mudah je nak kalahkan dia. Kita kena cari batu sekarang ni. Okey, alamak. Tu kena lava pula. Batu lava dia tu panas, eh. Jangan terkena tau, Fahir Sugoi. Memang panas betul, Fahir Sugoi. Nama awak pun Fahir ni sekarang. Memang betul-betul hangat lah, Fahir Sugoi. Memang hangat sangat ni, Fahir Sugoi. Okey, Nish pun welcome to the club. Lawan boss. Good luck, Nish. Ini amat susah, Nish. Okey, batu-batu tu kena dijaga-jaga, Nish. Okay, fire, focus fire. Agak agresif juga dan besar juga raksasa ni. Okay, tu dia nak lempar apa tu? Dia nak lempar batu. Hati-hati, ada batu-batu berapi yang cukup ganas. Okay, orang rasa ini ada lagi 2-3 kali ni kita baling ni. InsyaAllah lah dia punya nyawa akan makin mengurang. Okay, tu dia, dah separuh dah nyawa dia. Saya tunggu kat helikopter. Aiman, awak dah berjaya keluar. Wah, orang lagi tak sangka, daripada sekolah je. Puncanya kita nak ponteng sekolah tadi. Rupa-rupa tu tak jadi nak pontengkan sekolah. Jadi matlamat dia jadi nak selamatkan diri sendiri. Selepas itu, kena selamatkan cikgu pula lah. Lepas tu sampailah kita keluar sekolah, ingat ke dah selamat. Sekali jumpa pula raksasa ni, ha. Raksasa ni jatuh tadi, sampailah kita terperangkap dalam gua ni, ha. Macam-macam drama yang berlaku dalam OB ni. Alright, apapun sekarang ni kita teruskan sahaja. Okay, batu ni banyak lagi. Korang kena baling lagi. Korang rasa dalam 2-3 batu lagi mungkin raksasa ni akan tertewas selepas ini. Nish, go Nish. Alamak, Aiman tak tunggulah. Aiman, apa ni Aiman? Okay, batu terakhir. Okay, orang rasa ini adalah serangan batu yang terakhir dan raksasa ini akan tewas di tangan kita. Baik, ini dia. Belum lagi. Okey. Akhirnya dia jatuh dan kita berjaya. Exorcism Award. Wow.
kita dapat Exorcism Award. So sebenarnya Apple tu tak perlu cari pun tak apa, boleh je kalahkan si boss ni ha. Aduh hai Faiz Sugoi, mari kita berlarikan diri dari sini tempat ini Faiz Sugoi. Okay fire, here we go fire, here we go fire, fire 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 fire. Fire 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 fire. Oh hampir terkena fire. Okay, laser dia agak agresif ya. Ramai yang dekat belakang lagi tu. Okay, kita mengharapkan mereka dapatlah jumpa orang ni. Okay, oh, okay, fire. Ada exit, exit pula. Masih panjang perjalanan kita, fire. Belum lagi berakhir, fire. Fire, ada kat sini ada apple, fire. Ambil dulu apple, fire. Walaupun, okay, fire, kita kena panjat dekat sini, fire. And boom. Terbaik, fire. Memang terbaik, fire. Oh, laser ni agak mencabar. Oh, okay. That's good. Okay, ada dua jalan sebenarnya sekarang ni. Orang tak pasti tapi ni ada kelas. Okay, ni ada apple. Okay. Ini adalah apple yang ke-13 untuk orang ni. Dan kita kena pergi ke kanan lah. Orang rasa obstacle yang sebenarnya. Obi ni agak panjang dan juga boleh katakan agak susah juga. Orang yang ke senang-senang je eh. Tetapi sebenarnya obi dia agaklah susah juga. Kalau perhatikan leaderboard, dah nak sampai dah ke penghujung dia tu. Okay. Okay, ada kipas-kipas gergasi pula. Kita macam lalu dalam van sebenarnya sekarang ni. Aiman Sukri dah keluar, dah escape daripada tempat ni sebenarnya. Tanya kepada Aiman Sukri. Kita mengharapkan Aiman Sukri datang berjumpa kita semula lah nanti. Okay, helikopter! Itu dia! Helikopter! Alhamdulillah! Okay. Wow! Alhamdulillah, inilah tempat untuk kita keluar. Yeay. Baiklah, sekarang ni orang yang sampai awal dekat helikopter, kita tunggu dulu rakan-rakan kita yang berada di belakang. Baik, kawan-kawan semua. Ramai rakan-rakan kita dah sampai. Jom kita naik helikopter dan... yeah, itu dia. Kita berjaya juga escape lah. So, inilah dia eh. Alright, kita pergi ke main menu dan... yeah, kita kembali semula ke sini ya. Ke tempat asal, di sinilah cikgu kita kena colik tadilah. Baiklah guys, inilah dia game Escape School. Nama game ni memang hobi dia santai je. Story dia disebabkan cikgu tu kena colik dengan raksasa lah punca kita melarikan diri. Bukannya kita sengaja pontik. Apapun, harap anda semua terhibur. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horror Game 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Alright, rasanya dah tak ada.